semua, jadi langsung aja kita mau pakai soft lens dulu. Dan tema kali ini aku mau bikin mistik dari karakter X-Men. Jadi lanjut aja kayak gini, udah pakai soft lens. Lanjut aku mau menghilangkan alisku, tapi sebelumnya aku mau pakai primer makeup dulu yang semprot itu. Terus habis itu aku pakai concealer, terus juga aku pakai foundation, terus pakai loose powder juga. Terus aku timpa lagi pakai foundation kayak gini biar alisnya benar-benar hilang. Aku apply aja kayak gini semuanya. Terus lanjut aku karena mau bikin mistik, jadi aku warna dasarnya pakai warna apa ya? Aku lupa terakhir mau ngomong apa. Aku mau bikin mistik, jadi warna merah, warna biru tua, biru ya biru tua sih. Terus habis itu warna orange juga, terus warna putih dan warna hitam. Pokoknya tetap stay tune terus sampai video ini selesai, oke? Okay? Dan aku tuh bikin di pinggir-pinggir rambutku itu bener-bener sampai ke akar rambut ya. Jadi kayak bener-bener harus semua gitu warna merah karena aku nggak pakai pewarna rambut yang apa ya, yang krim. Jadi aku ya udahlah aku pakai yang pomade aja lah kayak gini. Yang aku tunjukin ini aku pomade, jadi satu kali kena air benar-benar langsung hilang. Jadi kayak satu kali pakai gitu aja sih. Setelah itu aku ratain lagi, terus langsung aku bikin alis kayak gini. Pokoknya tetap stay tune terus sampai video ini selesai ya, oke? Karena ini benar-benar makeup karakter ya ini jatuhnya ya. Bikin karakter mistik di film X-Men itu benar-benar simple sih menurutku. Cuman ada beberapa titik yang menurutku agak rada ribet sih. Tentunya di bagian rambut karena kan butuh effort yang sangat besar sampai benar-benar rambutnya harus merah kayak gini gitu guys. Terus lanjut aku pakai highlighter di bagian hidungku kayak gini. Terus habis itu juga aku pakai eyeshadow di bagian bibirku supaya mempertegas saja. Warna hitam ya aku pakai si eyeshadownya itu. Terus lanjut di bagian part ini aku mau bikin kayak bintik-bintik kayak. Sebenarnya harusnya ini timbul sih, cuman aku mau bener-bener full face painting aja. Tadinya aku mau bikin ada 3D-nya gitu sih, ada timbulnya. Dan ini hasil akhirnya. Pokoknya makasih banyak, kita sampai jumpa di konten aku selanjutnya ya. Makasih banyak sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian suka dan sampai jumpa.